inilah yang nanti yang tadi saya sampaikan yang harus diintegrasikan dengan nikel yang ada di Sulawesi, dengan bauksit yang ada di Bintan dan Kalimantan Barat, dengan tin yang ada di Bangka Belitung, dengan tadi diserap oleh copper foil sini sehingga terintegrasi menjadi EV baterai, lithium baterai yang itu akan diintegrasikan lagi menjadi kendaraan listrik. Jadi ke depan kita memiliki daya saing di situ, competitiveness kita ada di situ. Itulah yang kita gunakan untuk sebagai pijakan, smelter ini pijakan fondasi untuk kita menjadi negara maju karena dari yang bertumbuh pada konsumsi, bertumbuh sekarang pada produksi. Pak Presiden melihat seluruh proses di sini, seluruh kegiatan, seluruh progres yang ada, dan beliau mengapresiasi bahwa ternyata progresnya sudah 72,5%, dan beliau juga berharap agar bisa selesai tepat pada waktunya, atau bahkan mungkin lebih cepat. Arahan dari Pak Presiden juga adalah bahwa memang ini, tadi juga disampaikan bahwa ini menjadi salah satu motor dalam menciptakan ekosistem electric vehicle di dalam negeri.